Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya di channel saya Artisto. Nah, Artisto kali ini menelusuri situs bersejarah di zaman kerajaan Majapahit. Saat itu rajanya Raden Wijaya memiliki gelar Kertajasa Jaya Wardhana. Simak terus video saya selanjutnya di channel saya Artisto. Oke, kita akan menelusuri si lokasi situs Wonokoyo yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Oke teman, saya akan berbagi cerita tentang sejarah situs Candi Wonokoyo yang terletak di Dusun Wonokoyo, Desa Kelopo 10, Kecamatan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Situs ini dari Kerajaan Majapahit, dianungan dulunya Raden Wijaya. Oke, saya akan cerita tentang Kerajaan Majapahit. Awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari akibat pemberontakan Jayatakuang pada tahun 1292 Masehi. Keponakan Kertanegara, Raja Singosari yang kalah oleh Jayawangi yang terdesak yakni Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Dalam pelariannya ia mendapatkan bantuan dari seorang bernama Arya Wiraja. Terus Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dari menamai desa tersebut dengan nama Majapahit. Seiring berjalan waktu desa tersebut berkembang dan Wijaya secara diam-diam memperkuat dirinya dengan membuat hati para penduduk yang datang dari Tumampel dan Doho. Pengobatan sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau 10 November 1293 merupakan jika bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai Raja Raden Wijaya memiliki gelar Kertajasa Jayawardhana. Nama Rajasa disamakan Raden Wijaya mengobati pamannya sang pendiri Kerajaan Singosari sekaligus menghormati para leluhurnya di Singosari. Setelah Raden Wijaya wafat 1293 sampai 1309, era kepemimpinan berganti ke tangan Sri Jayanegara Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan Sri Raja Negara
atau yang lebih dengan dikenal Prabu Hayam Wuruk. Istri Raden Wijaya ada 5. 1. Tribhana bergelar Tribhuwana Nesawari. Yang kedua, Mahadewi bergelar Narendrawanita. Yang ketiga, Jayan Dharma Dewi bergelar Rajaya Paramita. Yang keempat, Putri Gayatri bergelar Jayapadmi. Selain itu, Raden Wijaya punya seorang istri dari Melayu bernama Dara Peta yang bergelar Indraswari. Dari 5 orang istri tersebut, yang memberikan keturunan hanya Dara Peta, melahirkan putra Jayanegara, dan putri Gayatri melahirkan Dea Gitaraja atau Tribhuwana Tunggadewi. Dari Dea Wiyat, saat Raden Wijaya penguasa pertama Majapahit meninggal pada tahun 1309. Selanjutnya digantikan putranya yaitu Jayanegara dari ibu Dara Peta atau Indraswari. Namun sayangnya Jayanegara pada tahun 1328 mati dibunuh tanpa memiliki keturunan. Saat terjadi kundeta Ratanca, kekuasaan Majapahit selanjutnya yang menurut negara Kertagama sebagai sesepuh keluarga kerajaan yang masih hidup, Gayatri berhak atas tahta. Akan tetapi putri Gayatri kala itu sudah memundurkan diri dari kehidupan duniawi dengan menjadi biksuni pendeta Buddha. Oke, itu aja pertemuan saya untuk kalian semua. Saya menceritakan tentang sejarah situs peninggalan kerajaan Majapahit. Di sini terletak di Kabupaten Sidoarjo. Oke, tunggu video saya selanjutnya. Simak terus, tonton terus di channel saya, Natbistu. Salam Natbistu Das Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.